Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review Toyota Yaris Bakpao tahun 2008 ya. Untuk platnya ini kebetulan plat Abi, Abi Gunung Kidul. Untuk warnanya silver. Oke. Untuk bodi luar keseluruhan seperti ini ya, memutar. Kita cek dulu bodi memutar. Oke. Untuk cat masih tergolong bagus ya, maksudnya nggak ada PR, tinggal pakai aja, tidak perlu mengecatkan ya, tidak perlu mengecat. Untuk ban juga kondisinya masih ini bagus sekali, masih tebal. Bannya ini baru ya, tahun 2024 untuk ban. Ini kondisi ban tahun 2024 semuanya ya, ke empat-empatnya sama produksi 2024, masih ban tahun muda. Kita review interiornya. Oke. Untuk interior ini udah pakai diganti ya, diganti pakai ini, pakai MBTEC. Ya, ini ya. Ini pakai MBTEC. Ya, kelihatan ya MBTEC. Untuk joknya. Depan belakang, jok masih aman, masih rapi, masih bagus. Untuk karpetnya ini masih ori, masih terlihat jelas tulisan Yarisnya. Yang depan juga masih karpet ori ya. Untuk setirnya masih lumayan ya, masih utuh, belum ada yang cuil-cuil. Ini masih agak ngulit jeruk karena memang mobil tahun 2008 ya. Jadi untuk di Yaris Bakpao ini kelebihannya menurut saya ini yang pertama ini ya, jok ini bisa kita setel untuk maju mundur dan naik turun. Jadi untuk teman-teman semua yang postur tubuhnya itu pendek, itu bisa disetel ya, ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan ya. Jadi joknya bisa disetel naik turun sama maju mundur. Kemudian untuk ruang penyimpanannya juga banyak. Di sini ada laci ya, ini ada ruang. Di sini ada juga bisa buat naruh minuman, ini pas depan AC, jadi bisa awet dingin minumannya. Di sini ada juga ada tempat penyimpanan. Ini banyak sekali tempat laci-laci pada Toyota Yaris ini Bakpao ya. Di sini juga ada ini ya, di bawah setir juga ada tempat. Di sini ada juga. Kemudian di belakang ini ada, ini tempat untuk minum juga bisa. Sama. Di sini ada. Kita buka biar terang. Oke. Ya, di sini ada tempat penyimpanan. Di sini standar ya, standar mobil. Laci dasar ada. Di sini ada lagi. Oke, ya, ini ada tempat penyimpanan lagi di sini. Yang kiri juga ada ini untuk narik minuman ya. Oke. Untuk interiornya, untuk audionya masih original ini, udah masih head unit bawaan. Untuk transmisi matic normal, smooth dan tidak delay ya, masih normal maticnya. Ini setir seperti ini. Kita cek kilometernya. Ini kilometernya kalau nggak salah 160 ribuan. Coba kita latar. Oke. Kilometer di 164.000 kilometer. Normal ya untuk mobil keluaran tahun 2008. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan mesin. Oke, normal ya. Normal. Oke. Jadi seperti ini kondisinya. Ini yang tipe E ya. Jadi masih di sini, masih pakai kunci kontak tipe E. Untuk kunci kontaknya ini masih ori, masih orinya, ori Toyota bawaannya. Ini masih ada dua, jadi yang serepnya sama seperti ini ada reponya juga. Oke. Ya, kondisi seperti ini. Untuk teman-teman semua yang berminat, monggo bisa langsung hubungi saya via WA, bisa langsung cek lokasi di Kulon Progo,
Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk pintu bagasi. Oke. Iya. Untuk belakang ini lampu bagasi masih nyala. Untuk kondisi bagasi seperti ini. Masih ngelok ini. Tuh. Lah. Oke, ya. Ini ban serep ada. Ini untuk dongkrak, kunci dongkrak juga masih ada, komplit. Oke. Makasih, masih enak YouTube. Oke, masih kenceng, rapet. Oke, monggo teman-teman semua yang berminat bisa langsung cek TKP sekalian test drive. Ini kita buka harga 95 juta nego ya. Untuk peleknya masih standar, bannya masih tebal semua. Ini tipe E tapi udah dipasang fog lamp ya. Udah ada fog lampnya. Untuk pajak aman, pajak panjang masih bulan 5. Oke, langsung aja yang berminat monggo. Oh ya, kondisi mesinnya belum dibuka ya. Kita cek mesinnya. Kita cek kondisi mesin. Oke, untuk kondisi mesin aman, mesin kering. Aki ini juga baru ya. Aki bulan Februari 2024. Aki kering belum ada 1 tahun. Oke. Oke, monggo yang berminat bisa langsung ke TKP sekalian test drive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.